Kenapa kita harus halal bihalal? Karena kita ini sudah selesai berpuasa. Selesai berpuasa itu kayaumi waladhu ummuhu, seperti kita dilahirkan terbaru. Jadi kita seperti kembali ke fitrah. Bahasa Arabnya minal ayin wal mohon maaf lahir dan batin. Kita sudah tidak punya tanggungan kepada Allah, tetapi ternyata kita punya tanggungan kepada manusia. Manusia hablum minan nas wa hablum minallah. Orang Bugis bilang asisum pengetah lo dikongolah ta'ala melecen. Begitu juga sesama manusia. Kalau itu sudah bagus dua hubungan, insya Allah kita termasuk orang yang kayaumi waladhu ummuhu, seperti terlahir kembali. Kenapa? Karena kita ini kan imannya apa? Turun naik. Makanya kita itu tidak boleh sombong. Saya termasuk orang yang sangat tidak suka sombong. Empat itu orang sombong. Empat. Kalau ditanya berapa orang sombong di dunia? Empat. Empat. Tidak banyak orang sombong itu, empat. Orang sombong nak jiri-jiri, empat. Yang pertama, sombong karena berpuasa. Siapa orang yang diberitahu sombong karena berpuasa? Sombong karena berpuasa siapa? Fir'aun wa Namrud. Itu sombongnya sampai-sampai dia pernah bilang, saya ini adalah Allah. Saya ini Tuhan. Ana Rabbi. Kurang menyerah. Ana Rabbi. Dia bilang, saya ini Tuhan. Nanti dia tenggelam di mesin. Di laut merah. Dia bilang, Rabbi Musa wa Harun. Oh, ternyata saya bukan Allah. Masih mau begini-gini. Satu, orang sombong karena berkuasa. Orang sombong yang kedua karena berilmu. Berilmu, tinggi sekolahnya. Profesor, doktor, itu yang paling menakutkan itu. Kalau sudah tahu, doktor ini kecil lagi orangnya. Kecil orangnya. Doktor. Siapa kak? Siapa itu? Biasanya orang kasihan kalau merasa sudah di sekolah sombong, baru punya terahan di mana ke sekolah. Apalagi kalau sekolah di UI pun harus bangga. Di mana sekolah? UNHAS!